Untuk makluman ahli yang berhormat juga, jumlah purata penumpang harian bagi Rapid KL di antara Januari dan September 2017 adalah di sekitar 360,690 orang, iaitu peningkatan sebanyak 7% dan 0.4% berbanding tahun 2015 dan 2016 masing-masing. Bagi Rapid Penang dan Rapid Kuantan pula, walaupun menunjukkan penurunan, jumlah purata penumpang harian adalah konsisten, iaitu masing-masing pada sekitar 80,000 orang dan 10,000 orang bagi tempoh Januari hingga September tahun 2017. Sekian, terima kasih. Yeah.